foto dulu. Oke, oke. Di luar. Halo Toppers. Sebuah video warga di Tausi Lalahi, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara memperlihatkan seekor ikan mas berukuran raksasa berhasil ditangkap. Bahkan saking besarnya, ikan tersebut tampak harus dipeluk oleh warga yang hendak mengabadikannya dengan foto. Video ini viral setelah seorang pengguna media sosial membagikan video ini di jejaring sosial Facebook. Terlihat, 5 orang yang tengah memancing di Danau Toba merasa terkejut ketika umpan joran pancing milik seorang pemancing disambar oleh ikan. Begitu besarnya ikan emas yang terpancing di Danau Toba ini membuat beberapa orang pemancing berusaha mengangkatnya ke daratan. Video ini menjadi kontroversi lantaran jika ikan mas raksasa tertangkap oleh seseorang, penduduk meyakini bahwa itu adalah pertanda akan terjadinya suatu bencana atau musibah. Sebelumnya kejadian serupa pernah terjadi beberapa tahun yang lalu, di mana seorang pemancing mendapatkan ikan raksasa di Danau Toba. Namun tak lama setelah kejadian itu, sebuah kapal yang berisi ratusan penumpang tenggelam di Danau Toba. Hingga kini ratusan penumpang masih belum ditemukan dan dinyatakan hilang. Melekatnya cerita misteri ikan mas raksasa yang turun-temurun ini masih dipercaya dan berkembang di masyarakat sekitar. Semoga setelah kejadian ini tidak akan ada bencana apapun ya, Toppers. Foto dulu. Oke. Di luar. Gimana nih menurut kalian? Jangan lupa komentarnya ya. Mulai dekat dia. Yuk, nggak tolong lahan. Yuk.